Kepala Seksi Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan menyatakan, bulan Januari hingga Maret 2021 kasus demam berdarah dengue di Palembang hanya terdiri dari 33 kasus DBD. Kasus DBD ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020, di mana kasus demam berdarah di Palembang mencapai 150 kasus demam berdarah dengue. Penyebab turunnya kasus DBD di tahun 2021 ini karena pola hidup masyarakat sudah mulai berubah, yakni mengutamakan pola hidup bersih dampak pandemi COVID-19. Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Palembang Yudi Setiawan mengungkapkan, meskipun kasus DBD mengalami penurunan, namun masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai penyakit DBD dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan 3M, yakni menutup, menguras, dan mengubur. Maret itu adalah bulan-bulan di mana puncak kasus DBD itu yang sangat tinggi, ya. Kalau kita hitung rata-rata sekitar 150 di tahun 2020, 3 bulan tersebut. Tetapi di bulan Januari sampai Maret 2021 ini, kasus DBD-nya menurun drastis, hanya 32. Ya. Ya, mudah-mudahan ini merupakan karena masyarakat sudah banyak yang melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Itu harapan kita. Faktor yang lain, Pak? Dinas Kesehatan akan terus menekan angka kasus DBD di Palembang melalui 41 puskesmas untuk melakukan penyuluhan pencegahan demam berdarah dengue di tempat rawan demam berdarah. Apabila ditemukan kasus DBD, akan dilakukan penyelidikan epidemiologi serta tindak lanjutnya, yakni melakukan fogging. Abidin Riwanto, Pal TV.